Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hello family. Welcome to the channel. I hope you guys are having yourself a wonderful day. Jumma Mubarak. In today's video, we'll be reacting to 10 biggest cities in Indonesia. This video was suggested by Dito Rosso. Thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestion, as well as always supporting to the channel. I truly, truly appreciate all your love and support. So stay tuned, guys. We'll be right back with a video. Welcome back, guys. We're gonna get started with that video momentarily, and at the end of the video I'll be sharing with you my observation and reaction, so please make sure you stay until the end. With that said, we're gonna get started with our video. Indonesia merupakan negara dengan jumlah kota yang sangat banyak yang terdiri dari 4 kategori. Ukuran kota besar sendiri bukan hanya dilihat dari luas wilayah, tetapi juga dihitung berdasarkan jumlah penduduk, infrastruktur, dan tingkat ekonomi di kota tersebut. Urutan kota besar di Indonesia terkadang berbeda-beda dari berbagai sumber, karena tidak ada data yang benar-benar valid yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah. Sebelum kita lanjut, ayo subscribe dulu buat kalian yang belum subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Artuber. Dan inilah 10 kota terbesar di Indonesia. Jakarta. Jakarta sebagai satu-satunya kota setingkat provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk di atas 10 juta jiwa. Sebagai pusat perekonomian terbesar di Indonesia, Jakarta juga disangga oleh kota-kota satelit dengan populasi di atas 1 juta jiwa seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Tangerang Selatan yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada Jakarta. Jakarta nighttime is beautiful. Surabaya. Surabaya. Kota ini memiliki julukan Kota Pahlawan. Surabaya memiliki luas sekitar 350,54 km persegi dengan jumlah penduduk 3 juta jiwa. Surabaya dilayani oleh Bandara Internasional Juanda serta Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Ujung. Surabaya sempat menjadi kota terbesar di Hindia Belanda dan menjadi pusat niaga di Nusantara yang sejajar dengan Hong Kong dan Shanghai pada masanya. Medan. Medan. Medan merupakan kota terbesar di luar Pulau Jawa. Medan adalah kota multi etnis yang mana penduduknya terdiri dari orang-orang dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Ekonomi utama di kota ini adalah perdagangan, sehingga banyak ruko ditemukan di kota Medan. Kota yang terkenal dengan buah durian ini didukung oleh Bandara Kuala Namu dan Pelabuhan Belawan. Bandung. Bandung. Bandung adalah ibu kota provinsi dari Jawa Barat dengan jumlah penduduk sekitar 2,4 juta jiwa. Kota ini terkenal dengan hawanya yang sejuk dan dikelilingi oleh pegunungan. Pada zaman dahulu, Bandung dijuluki sebagai Paris van Java. Kota ini dijuluki sebagai kota kembang. Pada tahun 1990, kota Bandung pernah terpilih sebagai salah satu kota paling aman di dunia berdasarkan survei majalah Time. Semarang. Semarang. Kota Semarang adalah ibu kota provinsi Jawa Tengah. Kota ini memiliki jumlah penduduk sekitar 1,7 juta jiwa. Semarang dilalui banyak sungai di tengah kota seperti Venesia di Italia. Kota ini terkenal dengan makanan lumpia, sehingga dijuluki Kota Lumpia. Perekonomian Kota Semarang menurut data BPS 2012 didominasi sektor industri dan sektor perdagangan.
Kota ini didukung oleh Bandara Internasional Ahmad Yani. Nice, look at those buildings. Makassar. Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu pernah menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi dan negara Indonesia Timur. Dari tahun 1971 hingga tahun 1999, Makassar secara resmi berubah nama menjadi Ujung Pandang. Dan pada tahun 2000, nama Makassar kembali menjadi nama kota ini. Kota berpenduduk 1,7 juta ini terkenal dengan Pantai Losarinya. Palembang. Kota Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Palembang adalah kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota Palembang memiliki luas wilayah yang dihuni 1,6 juta jiwa. Kota ini sering menjadi tuan rumah ajang olahraga kelas internasional. Kota ini dibelah oleh Sungai Musi dan dihubungkan oleh Jembatan Ampera. Kota ini terkenal dengan makanan khas empek-empek Palembang. Nice. Batam. Batam merupakan kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Kota ini merupakan kota industri di Indonesia, sehingga banyak barang bermerek dijual miring di kota ini. Batam merupakan kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dengan Singapura dan Malaysia. Jembatan Barelang merupakan ikon terkenal yang menghubungkan Batam, Rempang, dan Galang. Pekanbaru. Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau. Perkembangan kota Pekanbaru semakin pesat. Pertumbuhan penduduknya pun ikut meningkat yang saat ini sudah mencapai 1,1 juta. Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri minyak bumi serta pelaksanaan otonomi daerah. Di kota ini terdapat perpustakaan Suman HS, perpustakaan terbesar di Sumatera dan pernah terbaik di Asia Tenggara. Samarinda. Kota Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur serta kota terbesar di Kalimantan. Hampir 1 juta jiwa penduduk menghuni kota ini. Kota Samarinda memiliki sebuah sungai yang membelah kota bernama Sungai Mahakam. Kota Samarinda kaya akan hasil bumi seperti minyak, tambang batu bara, pasir kuarsa. Selain itu, pertanian juga tumbuh dengan pesat di kota ini. So those were the 10 biggest cities in Indonesia. I guess the biggest one is Jakarta, and I guess that's the busiest as well. So mashallah, I think Indonesia has around 230 million, I'm guessing, or 300 million population, and Afghanistan only has like 30 or 32 million. So mashallah, the population is like, you know, 10 times larger, and I guess you guys are really close to states if it's in a 300 million range. So this was really nice to see. There was, you know, to react and see some of the other largest cities of Indonesia. Some of them we had reacted to in the past, but it was nice to see some of the other one which I hadn't come across. So thank you very much, Dita Rosa, for taking the time to send me this again. And like I said, I appreciate you always supporting the channel as well, guys. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family, and inshallah, I'll see you.